Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang multiple account WhatsApp. Jadi bagaimana membuka banyak akun WhatsApp dalam satu aplikasi. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau saya sendiri tujuannya saya pakai untuk memonitor ya perkembangan dari CS. Jadi kalau CS Anda itu lebih dari 2, paling enggak 3 gitu, Anda perlu aplikasi ini untuk memantau perkembangan CS, berapa responsif mereka, seberapa bagusnya mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Jadi langsung saja, namanya itu adalah All-in-One Launcher Chat Chrome. Jadi ketikkan aja di sini di search engine ini ya, di Google, seperti ini, All-in-One Launcher Chat Chrome add-on, nanti akan muncul di sini nomor 1. Kita buka seperti tampilannya. Langsung saja nanti install. Setelah install nanti akan muncul di sini di ikon ini. Langsung aja luncurkan. Nah, ini yang sudah saya setting baru 2, saya ada 5 ya. 5 CS. Jadi kalau kita ingin menambahkan, tinggal nambahkan aja di sini. Jadi ini pilihannya ada banyak. Nah, salah satunya yang di WhatsApp, klik aja ikon WhatsApp ini, add WhatsApp. Bisa Anda kasih, misalkan nama customer apa, nama CS Anda itu siapa? CS1, CS1 misalkan Maria, CS2 adalah Joni, CS3 namanya Johan dan seterusnya, tinggal kasih nama aja. Kalau ini saya kasih nama, misalnya ini ya, takut ini misalnya ya, add WhatsApp. Kita tunggu prosesnya. Oke, langsung tambahkan nomor baru itu di WhatsApp web ya, kita scan. Nah, sudah masuk. Oke, tunggu prosesnya untuk sinkronisasi antara HP dengan aplikasi desktop ini. Ini yang sudah saya tambahkan ya, 1, 2. Berdua ini tidak, nah seperti ini. Kita coba. Tunggu sampai berhasil ya. Kadang itu bisa cepat, kadang enggak tahu pengaruhnya di mana ya. Yang jelas ini 99% berhasil sinkronisasi. Yang sudah ini, nah ini sudah masuk ya. Ini yang CS1, CS2. Oh, pas mati mungkin HP-nya dia. Yang penting harus connect internet itu ya. Sini yang barusan kita tambahkan tadi. Nah, ini ada masuk. Nah, ada masuk seperti ini. Nah, simple sekali caranya. Silakan dicoba. Baik, terima kasih tutorial sederhananya.